Sementara itu, seorang gadis pengendara sepeda motor di Kabupaten Tuban meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk trailer di Jalan Nasional Pantura Tuban. Korban terjatuh ke kanan saat hendak mendahului truk trailer yang melaju searah. Naas, korban terlindas roda truk dan meninggal di lokasi kejadian. Seorang gadis pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk trailer di Jalan Nasional Pantura Tuban, tepatnya di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Korban diketahui bernama Irma Wulandari, 19 tahun, warga Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Tuban. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nopol S6004FN dari arah selatan menuju ke utara. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului truk trailer bernopol L8693UD yang dikemudikan Koko Widitanto, 45 tahun, warga Perak, Kota Surabaya yang melaju searah. Naas, saat mendahului kendaraan tersebut tanpa diketahui sebab pastinya, korban terjatuh ke kanan hingga terlindas truk trailer yang dikemudikan Koko Widianto. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Mendapati laporan, petugas Satlantas Polres Tuban langsung datang ke lokasi kejadian langsung. Petugas mengevakuasi korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, petugas memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Ke barat. Terus ada motor itu suara itu. Iya. Itu berarti sama-sama satu arah ya? Satu arah ya. Ini kondisinya tadi gimana? Yang... Ya langsung terdengar suara berat itu langsung ada orang terdesak di jalan raya gitu. Kondisi jalan raya saat itu ramai atau sepi, Pak? Termasuk sepi Pak tadi. Sepi tadi. Tapi terdengar suara berat itu aja. Mobil trailer dua itu jalan ke arah barat. Ini korban langsung meninggal dunia? Langsung meninggal ya. Kanit Gakum Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono mengatakan sopir truk trailer yang melindas korban tidak mengetahui jika kendaraan yang dikemudikannya melindas pemotor. Sopir baru mengetahui setelah diberitahukan oleh pengendara lain yang mengejarnya. Berusaha mendahului dari sisi kiri, kemudian terjatuh ke kanan. Pada saat yang bersamaan di belakang melintas truk trailer yang dikemudikan oleh Koko Widitanto. Jalan searah yang ada di sampingnya, kemudian tidak begitu jatuh ke kanan, masuk ke kolong, kemudian terlindas oleh trailer tersebut. Truknya sempat lari tadi? Truknya sempat, dia merasa tidak merasa kalau melindas, tapi dari rekan ada pengemudi yang lainnya memberikan tahu untuk kendaraan tersebut terlibat kecelakaan, akhirnya sopirnya bisa berhenti, kemudian menolong korban. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tuban. Sementara sopir truk trailer saat ini masih menjalani pemeriksaan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban.